Belum lama ini beredar kabar jika penyanyi dangdut Iis Dahlia dihukum mati lantaran tega menghabisi nyawa sang anak Salsabila. Kabar tersebut diketahui dari sebuah video yang diunggah kanal YouTube portal jurnalis yang berjudul Gempar, malam ini Iis Dahlia dihukum mati usai menghabisi nyawa Salsabila Juwita. Thumbnail dalam video tersebut juga menampilkan gambar Iis Dahlia yang ditangkap oleh pihak kepolisian dengan tangan yang diikat kabel tis. Adapun gambar seseorang yang terbaring lemah di ranjang berceceran darah yang tidak diketahui identitasnya. Dalam thumbnail terlihat narasi yang bertuliskan Iis Dahlia resmi dihukum mati usai menghabisi nyawa Salsabila Juwita. Narasi dalam video tersebut mengatakan jika Iis Dahlia diketahui telah merencanakan pembunuhan terhadap anaknya Salsa. Hal tersebut lantaran dirinya sudah kesal dengan tingkah lakunya. Tersangka Iis Dahlia tampak tidak berkutik saat diciduk, kini dirinya sudah diamankan dan sudah mendekam di dalam tahanan. Setelah menonton video berdurasi 3 menit 34 detik, tidak ada bukti valid ataupun pernyataan resmi yang menyatakan Iis Dahlia dihukum mati lantaran membunuh anak putrinya. Konten video yang diunggah oleh kanal YouTube portal jurnalis tergolong ke dalam konten false connection alias koneksi yang salah. Berdasarkan penelusuran manado.suara.com, berita mengenai Iis Dahlia yang mencekik dan membanting Salsabila adalah tidak benar alias hoax. Pasalnya dalam video tersebut ditemukan ketidaksesuaian antara thumbnail, judul, dan isi berita yang diunggah. Foto yang digunakan di thumbnail video pun juga merupakan hasil rekayasa.